Terlibat syuting video klip lagu terbarunya, pedangdut Siti Badriah atau akrab disapa Sibat mengalami insiden yang cukup membahayakan di kolam renang kemarin. Ya, menjalani adegan di kolam renang dan hari pun sudah mulai malam, Sibat sempat terlihat gembira dan membiarkan tubuhnya basah karena air. Namun di saat biduan ini tengah menikmati proses syuting di dalam air, tiba-tiba saja Sibat berteriak minta tolong. Sontak semua yang ikut dalam proses syuting kaget dan terkejut. Ya, Sibat ternyata alami kram di kaki dan nyaris tenggelam di kolam renang. Untung saja kru dan model video klipnya seorang cowok tampan langsung sigap menolong. Lantas seperti apa insiden Sibat yang hampir tenggelam itu? Benarkah Sibat sampai menangis-meningis menahan sakit di kakinya? Action! Sibat itu orangnya nggak bisa berenang dan baru kali ini dapat adegan di kolam renang. Dan biasanya bisa sih ya. Biasanya nggak pernah berani kalau ke kolam sendirian mau cetek apapun dan ini baru kali ini aku ngeberaniin diri gitu. Kram. Dia mungkin kecapean juga dan emang juga nggak bisa berenang katanya. Itu makanya tadi saya buru-buru tolongin dia. Mungkin dia pas dia ngomong sih kram. Gitu. Enggak pemanasan dulu tadi. Aduh, apa ya? Sibat juga nggak tahu karena memang Sibat tuh sebenarnya orangnya nggak bisa berenang dan kalau main-main air pun di kolam renang tuh nggak pernah sendirian, pasti ada aja yang nemenin gitu. Ya tadi memang lagi adegan, walaupun cetek sebenarnya tadi kan cetek banget gitu kan, kalau Sibat berdiri pun nggak sampai sepinggang gitu. Tapi yang namanya nggak biasa, nggak tahu tadi kram gitu aja sih. Nah, Sibat sih nggak ngerti kan, nggak tahu kalau harus ada pemanasan dan ya Sibat pikir juga cuma acting doang, bentaran cuma muter-muter doang. Meski mengaku nyaris tenggelam karena tak bisa berenang dan kondisinya yang kurang fit, namun kabar lain beredar bahwa selama proses syuting lagu terbarunya itu Sibat tampak kurang fokus. Apa yang membuat Sibat seolah buyar konsentrasinya saat syuting hingga membuatnya nyaris tenggelam? Benarkah kondisi Sibat yang kurang fit berkaitan dengan putus hubungannya dengan Fahmi belum lama ini? Seperti apa curhat Sibat terkait hubungannya dengan Fahmi yang sudah berjalan 1 tahun namun terpaksa harus kandas? Mungkin saya karena kekurangan kasih sayang, ya kan? Seperti itu, skip gue langsung kan? Nggak mungkin karena memang aku dari pagi syuting acara live kan, terus langsung lah ngejar kesini gitu. Mungkin karena memang kurang istirahat juga, kurang tidur gitu. Dan mungkin karena pikiran banget. Memang harus diakhiri gitu. Jadi pas kemarin 1 tahun itu, yang lagi kemarin break itu. Itu kan mau 1 tahun sebenarnya gitu. Tapi kita lagi berantem. Akhirnya kita baikan lagi kemarin. Bukan balikan ya, tapi baikan karena kemarin belum putus. Jadi baikan. Jalanin lagi. Akhirnya setahun udah nggak bisa lagi gitu. Jadi nggak ada yang mutusin, cuma bilangnya sama-sama bilang ya udah kalau gitu kita jalanin masing-masing gitu. Kalau untuk memutuskan kan agak kasar ya, siapa yang mutusin gitu kan, agak kasar gitu. Jadi semuanya, dua-duanya ini saling memutuskan untuk jalanin masing-masing. Putus dari Fahmi setelah 1 tahun merajut asmara memang merupakan hal yang tak mudah bagi Sibat. Apalagi hubungan mereka selama berpacaran tak selalu berjalan mulus, hingga keduanya pun seringkali harus putus nyambung. Lalu benarkah Sibat trauma dan masih belum ingin membuka hatinya kepada pria lain? Entahlah. Namun saat proses syuting kemarin, hati Sibat seperti berbunga-bunga karena ternyata model video klip lagu terbarunya itu adalah seorang pria tampan dengan wajah yang mirip seperti Fahmi.
Lantas benarkah selama syuting Sibat seperti sedang bernostalgia akan masa-masa indahnya bersama Fahmi? Malah saya dibilang mirip-mirip mantannya itu. Ada-ada aja dia. Iya. Kok mirip ini pas saya baru ketemu sama dia, kok mirip ini, ya udah enggak apa-apa lah gitu kan. Ngomongnya jeblas-jeblas. Dia sempat protes enggak sih? Enggak sempat protes. Enggak, kok mirip ini katanya. Ya udah enggak apa-apa lah, cakepan dia gitu. Jadi agak kayak oh iya kasih AA ya gitu. Kan karena kan aku enggak bisa membenci siapapun kan gitu. Jadi ya aku ya ingat aja gitu, ya kasih AA gitu. Ya, jadi ya agak senang juga sih, jadi saya diselamatkan gitu kan. Ho. Makannya sama-sama, mainnya sama-sama, boboknya sama-sama, mandinya sama mama, sekarang juga sama. Udah sama-sama mulu, makasih. Dadah. Sementara itu, kabar Ayu Ting Ting berlibur bersama kekasihnya Syahir Syekh di Lombok, Nusa Tenggara Barat turut menjadi perbincangan. Apa kata Ayu tentang liburannya bersama Syahir? Simak kisahnya hanya di Intense sesaat lagi. Kisah bahagia datang dari biduan dangdut Ayu Ting Ting. Pasca Syahir Syekh pulang dari negerinya, mencuat kabar bahwa Ayu dan kekasihnya itu langsung menikmati liburan di pantai nan eksotis Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu apa kata Ayu terkait liburannya bersama Syahir? Lantas seperti apa pula kisah dari ajang MasterChef Indonesia Season 4 yang kembali digelar namun dengan konsep yang berbeda?